Apa? Siapa tak main? Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarafat 'ain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan limpahan inayah, pertolongan hidayah Allah Ta'ala kurnia dan bekal buat kita. Malam hari ini sekali lagi dapat sama-sama kita bertemu tak lain tak bukan untuk mempelajari kalam Allah. Moga-moga ada kebaikan untuk kita hasil daripada usaha ini di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah tanpa kita buang masa, kita sebutkan dahulu urutan huruf hijaiyah sebagaimana biasa untuk pemanasan lidah kita. Jadi saya sebutkan kita ikut bersama-sama. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Tha. Tha. Jim. Jim. Ha. Kho. Kho. Dal. Da. Zal. Da. Ra. Ra. Zai. Zai. Sin. Sin. Shin. Shin. Sod. Dad. To. Zo. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Hamzah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jom kita sambung ikhra' kita, Syahir. Soal apa? 16. Soal 16. Ikhra' 4 eh? 3. Zulumat. Betul eh? Baik, ikhra' 3, muka surat 16. Jom sebut sama-sama. Zulumatu. Zulumatu. Kawakibu. Kawakibu. Wamahinu. Wamahinu. Bimathalihi. Hamilati. Hamilati. Fakhashita. Fakhashita. Maqalidu. Maqalidu. Sayusibu. Sayusibu. Wayarithuha. Wayarithuha. Sadiqina. Sadiqina. Ma yaghizu. Ghashiyati. Ghashiyati. Bighulami. Bighulami. Wayumitu. Wayumitu. Fisalihi. Fisalihi. Sarabila. Sarabila. Sawami'u. Sawami'u. Bikalimatihi. Bikalimatihi. Satajiduni. Satajiduni. Fatuthiru. Fatuthiru. Fi suhufi. Fi suhufi. Wazadahuma. Wazadahuma. Tami'ina. Tami'ina. Shi'atihi. Shi'atihi. Baik, jadi kalau kita tengok pada pertemuan yang sudah, kita baru masuk pada muka surat 14 tu, pelajaran berkenaan dengan dhammah ataupun baris hadapan. Jadi sekarang mata kita lebih kepada nak kena cekap. Tengok mana baris bawah, baris depan, untuk kita dapat sebut dengan kalimah, dapat sebut dengan sebutan yang tepat. Ramai-ramai zulumatu. 1, 2, 3. Zulumatu kawakibu. Wamahinu bimathalihi hamilati fakhashita maqalidu sayusibu wayarithuha sadiqina ma yaghizu ghashiyati bighulami wa yumitu
فصاله سرابيل صوامع بكلماته ستجدني فتثير في صحفي وزادهما طامعين شيعته من قصورة الأخير بو bu dibaca dengan panjang dua harakat. So kita masuk pada ilmu yang baru, iaitu berkenaan dengan mad asli. Bila kita bertemu dengan huruf waw yang tak berbaris, sebelum dia berbaris depan, maka kena baca berapa harakat, Talha? Kena baca berapa harakat? Dua. Dua, barakallahu fi. Jangan baca pendek, kena baca panjang. Sebut sama-sama. Taba. Taba. Ya tubu. Ya tubu. Qala. Qala. Yaqulu. Yaqulu. Fi'il dah masuk belum? Fi'il apa tu lah? Ni fi'il apa ni? Yaqulu. Fi'il apa ni? Qala fi'il. Qala. Yaqulu. Mudhari'. Macam mana nak kenal dia mudhari'? Ada ya dekat depan. Barakallahu fikum. Masya-Allah. Okey, qala maksud dia telah berkata, menunjukkan past tense, benda yang dah lepas. Yaqul sedang dan akan. Barakallahu fiik. Oh, seronoklah baca gini, depan ni tahu tak. Ada. Ya'udu. Okey, kalau ada maksud dia apa? Ada. Ada, telah kembali. Ya'udu akan kembali. Ya'udu akan kembali. Sayaudu ustazuna Ahmad Al-Hashimi ila Kelantan bukrah. Kan, akan kembali Ustaz Hashimi ke Kelantan pada hari esok, insya-Allah. Hakadha naqul. Kana. Kana. Yakunu. Yakunu. Kana apa dia? Telah. Telah menjadi. Ha, telah berlaku. Yakunu akan berlaku, akan menjadilah. Yuriduna. Yuriduna. Maksud dia apa? Oh, kenapa jadi bahasa Arab pula ni? Ha, ambil lah sikit-sikit. Kita biasa jumpa dalam Quran kan. Wa kana Allah yuridullah. Ha, yurid. Apa maksud yurid? Berkehendak. Yuriduna. Bukan kami. Mereka. Ha, kalau kami, Abu Talha, dia kena ada nun. Tapi tak ada waw. So, dia jadi nuridu. Ha, barulah kami menginginkan. Tapi kalau yuriduna, mereka menginginkan. Ha, okey, tak apa. Jangan sambung-sambung lagi. Nanti pening. Yuqimuna. Yuqimuna. Muqimina. Muqimina. Yatalawamuna. Yatalawamuna. Ahlan wa marhaban. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, fadal. Yatakhafatuna. Binasrihi. Binasrihi. Yufiduna. Yufiduna. Yughithuna. Yughithuna. Boleh ada ni, kitab lebih. Depan ada? Oh, kat depan lah. Bidak muslimat satu. Boleh, boleh juga, boleh. Ha? Ada biasa sikit je. Tak apa. Buka kan? Muka surat 17, ikhrok 3. Surat 17. Ewah. Barakallahu fikum. Ahlan wa marhaban. Ahlan wa marhaban. Okey. Iqra 3 muka surat 17.
Tadi kita sampai pada tiga baris terakhir. Ulang sekali lagi. Yufiduna. Yughithuna. Ni'ajihi. Samiduna. Raghibuna. Yarithuni. Hunalika. Fa'aqaruha. Talumuni. Okey, ramai-ramai daripada atas. Taba yatubu sampai habis. Satu, dua, tiga. Taba yatubu. Qala yaqulu. Ada ya'udu. Kana yakunu. Yuriduna. Yuqimuna. Muqimina. Yatalawamuna. Yatakhafatuna. Binasrihi. Yufiduna. Yughithuna. Ni'ajihi. Samiduna. Raghibuna. Yarithuni. Hunalika. Fa'aqaruha. Talumuni. Taib, kita dah masuk ikhra' tiga ni. Macam saya kata, dia bukan cerita senang ataupun susah. Pasal dia memang senang. Cumanya kita nak dapatkan tata cara sebutan yang betul dan juga tepat agar bacaan Quran kita berpahala penuh dan yang paling utama bacaan kita membekas di hati. Okey. Kita tutuplah kita punya ikhra' ni. Nama apa baru datang? Farhan. Farhan, pernah datang? Dulu di Makoba sana. Barakallah. Ahlan wa marhaban. Hayyakumullah. Okey, jom kita sambung pada Al-Quranul Karim kita. Hari ini kita sambung pada muka surat saya. 93. Muka surat 93 ayat bawah kali ya ayyuhallazi. Tayyib. Okey, jumpa dah semua. Bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang pada pembacaan dan sebutan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إن الله
kana bima ta'maluna khabira. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. La yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghayru ulid darari wal mujahidun. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما طيب kita akan dengar seorang baca lah. Nah, ayat 94, 95, 96. Okey, Wan, tafadhal. Baik, barakallahu fiik. Insya-Allah. Baik, jadi insya-Allah sebelum kita ambil manfaat daripada pembacaan di malam hari ini, saya suka nak dengar kita baca beramai-ramai ayat yang kita bacakan tadi. Start dengan a'udzubillah 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى
وَفَضَّلَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Baik, kita ambil manfaat daripada pembacaan sebelum kita berhenti solat isyak berjemaah. Pada ayat 94, Allah Azza wa Jalla memberi pesanan kepada kita, duhai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina, jangan pula kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, lasta mu'mina, kau bukan termasuk di kalangan orang beriman. Kadang-kadang bila baca ayat macam ni, kadang-kadang kita jadi blur, ayat ni nak cerita pasal apa. Jadi sebab tu kita sangat berhajat kepada tafsir. Tidak kita pandai-pandai nak tafsir sendiri. Risau-risau nanti kita pergi jumpa orang-orang kafir tengah jalan, kita pergi kata, kau bukan orang beriman. Tak semudah tu. Jadi dalam ayat ini, Allah Ta'ala cerita tentang Bani Sulaim. Yang mana di kalangan mereka tu ada orang-orang kafir yang juga mengembala kambing. Dikejar oleh sahabat-sahabat Nabi SAW nak bunuh mereka. Nak bunuh si dia tu, Bani Sulaim ni. Orang daripada Bani Sulaim ni. Tiba-tiba dia pun kata, assalam, assalam. Apa maksud assalam? Dalam erti kata lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba yang ramai-ramai ni kata, lasta mu'mina. Ni bukan beriman pun ni. Ni takut harta dia kena ambil je ni. Jom bunuh dia. So, mereka pun bunuh, ambil lah harta tadi tu. Bila sampai dekat Nabi, Nabi tak redha. Turunlah ayat ini. So, kalau kita kembali pula ke bawah, kepada kisah dekat bawah ni, kita dapat tengok. Dalam kitab Riyadhus Salihin, dia ada satu tajuk, haramnya darah sesama Muslim. Abu Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah bila aku menjumpai orang kafir kemudian terjadi peperangan, lalu dengan pedangnya ia berhasil memotong sebelah tanganku sampai putus, setelah itu dia bersembunyi dariku di sebuah pohon dan berkata, aku telah masuk Islam kerana Allah, boleh tak aku membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang ni dia pergi berperang, tangan dia dah kena potong, so orang kafir tadi pun berlari duduk belakang pokok, dia jumpa orang kafir tu, waktu dia nak bunuh tu, kawan kafir tu sebut la ilaha illallah, boleh tak aku bunuh dia wahai Rasul, maka Nabi pun kata, jangan kamu bunuh dia. Jangan kamu bunuh dia. Miqdad pun melanjutkan, wahai Rasul, dia tetap memotong salah satu tanganku, dia mengucapkan kalimah itu setelah memotongnya, boleh tak aku membunuhnya? Nabi pun menjawab, janganlah kau bunuh dia. Jika kau tetap membunuhnya, bererti dia berada di posisimu ketika kamu belum membunuhnya, sedang kamu berada di posisi dia ketika sebelum dia mengucapkannya. Seolah-olah Nabi nak bagi isyarat ada larangan keras, jangan bunuh orang yang mengucapkan kalimah tauhid atas apa-apa alasan. Atas apa-apa alasan. As long as dia sebut la ilaha illallah tu, tak semudah tu kita boleh bunuh dia. Pasal urusan hati ni Allah Ta'ala yang maha tahu. Kita hati kita malam hari ni mai kemari pun, kita tak tahu ikhlas ke tak ikhlas. Betul tak? Pasal urusan hati ni urusan ghaibiyat, benda yang kita tak tahu pun. Okey, patah balik kepada cerita ni tadi, kenapa depa bunuh juga lelaki tadi? Tabtaghuna aradal hayatid dunya. Dek, kerana kalian nak mendapatkan harta benda kehidupan dunia. Fa indallahi maghanim katsira. Sedangkan di sisi Allah terdapat harta yang sangat-sangat banyak. Kenapa tak kejar yang ada dekat sisi Allah Subhanahu wa taala? Sibuk nak bunuh kawan tu dapat harta yang ciput. Macam mana dalam peristiwa peperangan Hunain, kita pernah dengar kan, umat Islam dapat harta dengan sangat-sangat banyak, tapi semua harta tersebut diberi kepada mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam dekat Makkah. Harta bagi semua dekat diorang, sampai orang-orang Ansar kata apa, agaknya Nabi tak nak balik dengan kita dah kot, Nabi ambil harta banyak-banyak ni dah duduk kat Makkah dah kot, pedang dekat darah kita ni, darah dekat pedang kita ni pun tak kering lagi, seringgit pun kita tak dapat, orang Ansar kata. Jadi Nabi SAW kata kepada orang-orang Ansar, bila Nabi kumpulkan semua, Nabi kata, apa yang kalian nak jealous sangat? Diorang kembali ke Mekah bawa harta, sedangkan kalian kembali ke Madinah bawa
bahwa aku, kata Nabi, wahai penduduk Ansar, ketahuilah, andai kata semua umat manusia melalui satu jalan, orang Ansar melalui satu jalan, nescaya aku akan berjalan di atas jalan Ansar. So dekat sini seolah-olah Nabi nak bagi isyarat kepada kita, jangan terpesona, jangan terpedaya dengan nikmat dunia yang sangat sedikit. Kan? Sebab ada ustaz-ustaz ke, penceramah-penceramah ke, dia bedai duit semacam juga. Ya, dia pakai agama ke, tak pakai agama, pakai pakaian agama ke, pasal dia nampak benda tu sikit. Kalaulah kita semua yakin apa yang ada dekat sisi Allah Azza wa Jalla, pasti kita akan kejar apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kadzalika kuntum min qabl, begitulah perangai kalian daripada dulu lagi pun, ataupun kalian sebelum masuk Islam pun kalian memang perangai lagu tu. Jadi Allah Taala kata, famanallahu alaikum, Allah Taala muliakan kalian, fatabayyanu, maka dengan itu kalian telitilah dahulu, jangan terus-terus bunuh. Kan bila ada orang ucap la ilaha illallah, kita tak usah pergi bunuh dia, tanya dulu kau betul-betul masuk Islam ke, ni kena selidik dulu. Innallaha kana bima ta'amaluna khabira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala maha teliti terhadap apa yang kalian semua lakukan. Ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar. Ayat ini ketika mula-mula turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh panggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni siapa? Dia adalah katibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah penulis wahyu untuk Nabi. Jadi bila Zaid duduk kat sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, peha Zaid ni saya tengok dalam tafsir Ibn Kathir. Jadi apa yang berlaku? Ketika Zaid bin Thabit duduk bersila tu, Nabi pun duduk bersila juga, peha Nabi tekan peha Zaid. Boleh perasan, boleh bayangkan tak? Kita duduk dekat-dekat, sambil bersila tu, peha kawan kita duduk atas peha kita. Jadi Zaid bin Thabit ni peha dia ditindih oleh peha Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil dia nak menulis. Ketika dia menulis tu, dia rasa dia punya peha tu kena himpit dengan, dia kata, sakit yang teramat. Bilalah peha Nabi mula terangkat, dia pun bertanya, ya Rasulullah, baru turun wahyu ke? Nabi kata, betul. So nak menunjukkan Nabi nak terima wahyu ni ringan ke berat? Berat, sampai dirasai oleh Zaid bin Thabit. Apa ayat tu turun? La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Asalnya ayat-ayat tu mula-mula turun, tak ada perkataan ghairu ulid darar. Ghairu ulid darar tu tak ada. Mula-mula turun. Ni dalam tafsir Ibn Kathir. Ha, tak ada. Jadi bila ayat ni, apa maksud dia? Tak sama antara orang beriman yang duduk tak pergi berperang dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi jadi ada seorang sahabat bernama Ibnu Ummi Maktum. Pernah dengar nama ni? Mata dia buta kan? Jadi dia pun bila dengar ayat ni, dia kata, ya Rasulullah, aku ni kalau sihat wal afiat, kalau tak tua, kalau lah mata aku elok, aku nak pergi berjihad. Tapi masalah aku ni buta. So lagu mana? Sekali lagi kata Zaid bin Thabit, peha aku bagai ditekan-tekan dengan tekanan yang aku tak mampu nak tahan. Dan di kala itu Nabi kata, wahai Zaid, tambah perkataan ghairu ulid darar. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darar. Tak sama antara orang beriman yang duduk yang tak ikut berperang tanpa keuzuran. So kalau siapa ada keuzuran, so dia tak payah pergi perang. Tapi siapa tak ada uzur, dia kena pergi tanpa keuzuran. Dengan orang yang berjihad di jalan Allah, dengan jiwa dan juga harta, dengan harta dan juga jiwanya, tak samalah darajat orang yang sedang berjihad dekat Palestin sekarang dengan kita yang duduk saja kat sini. Boleh faham tak? Kita duduk, kita nak berperang, tapi isu dia adalah pemerintah kita tak bagi arahan. Jadi kita boleh berjuang dengan jalan yang lain. Satu, dengan harta kita bagi infak. Dan yang kedua paling utama, kita kena doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihin. Dan itu nak kena doa selalu tu. Okey. Jadi Allah Taala kata apa? Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idin darajah. Allah Subhanahu wa Taala telah pun melebihkan orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan juga dengan jiwa raganya berbanding orang yang duduk saja dengan darajah. Allah bagi kepada mereka kelebihan. Allah lebihkan darajat orang yang berjihad dengan jiwa dan juga duit. Macam kita lah, isi minyak nak mari sini. Ya, dapat, lepas tu duduk pula dengar bilalah nak habis kuliah ni, contohnya kan. So kita berjihad dengan harta, beza dengan orang beriman yang duduk saja je tak mari kemari. Contoh ni, contoh supaya kita boleh nampak dia punya analogi. Wa kullu wa'adallahul husna, tapi Allah kata kedua-dua ni sebenarnya baiklah. Kedua-dua ni baik. Orang beriman yang berjihad dengan orang beriman yang tak berjihad ni, Allah kata selama mana ada iman ni okeylah.
Jangan jadi orang kafir, jangan jadi orang munafik saja. Wa faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas daripada orang yang duduk dengan pahala yang besar. Besar yang lagu mana? Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah, iaitu beberapa darajat daripadanya serta pengampunan dan juga rahmat. Wa kanallahu ghafurar rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya ambil sedikit manfaat daripada tafsir Ibn Kathir, disebutkan di dalam Sahihain, telah disebutkan melalui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya dekat dalam syurga terdapat 100 tingkatan, 100 darajat yang disediakan oleh Allah untuk orang yang berjihad di jalannya. Dalam syurga Allah ada 100 darajat. Jarak antara tiap-tiap dua darajat, darajat satu nak pergi dua, dua nak pergi tiga, tiga nak pergi empat, empat nak pergi lima, sampailah yang ke 100 itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan jarak antara langit dengan bumi. Satu nak pergi dua tu macam bumi nak pergi ke langit ataupun langit ke bumi. Baru satu darajat. So ada dua darajat, ada tiga darajat sampai 100 darajat. Nak menunjukkan pahala yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang berjihad ni bukan sikit, banyak dan juga besar. Al-A'mash meriwayatkan daripada Amr bin Murrah, daripada Abi Ubaidah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melepaskan anak panah di jalan Allah, baginya pahala satu darajat. Seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, apakah darajat itu? Baru tembak satu panah aja, Allah tinggikan satu darajat. Maka Nabi pun jawab, bila ditanya, darajat tu lagu mana? Nabi pun kata, ingatlah, sesungguhnya darajat itu bukan tangga naik yang ada pada pintu rumah ibumu. Bukan macam satu darajat, satu tangga, dua tangga, tiga tangga, empat tangga. Bukan macam tu. Tapi Nabi kata, jarak antara dua darajat adalah 100 tahun perjalanan. Subhanallah. Itu baru satu. Kalau lempar 10, lempar 100. Jadi sebab tu jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu taala, hadis-hadis begini tak lain tak bukan nak bagi kepada kita galakan dan juga motivasi, jangan berhenti tuntut ilmu sampailah kita wafat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak engkau berada dekat dalam buai sampailah engkau masuk ke dalam liang lahat. Moga-moga Allah Taala tinggikan darajat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam surah Al-Mujadilah Allah kata cuma ada dua orang je Allah tinggikan darajat. Siapa dia? Orang beriman, orang yang dibekalkan ilmu pengetahuan. Sebab tu hari-hari kena tambah ilmu untuk kukuh iman. Tambah ilmu untuk kukuh iman. Bukan tambah ilmu untuk memperkeraskan hati. Bukan tambah ilmu nak belagak dengan orang lain. Nabi pesan apa kepada kita? Saat nak keluar rumah tuntut ilmu, la ta'allamu litubahu bihil ulama. Jangan kalian keluar ke rumah ni nak cari ilmu ni untuk berbantah-bantah dengan orang alim. Jangan pula untuk kalian memperjengkelkan orang-orang bodoh yang ada di antara kalian. Wala takhayyaru bihil majalis. Jangan pula kalian nak tarik perhatian manusia, nak bagi tahu dalam ramai-ramai kita ni aku paling pandai. Dalam taman ni aku paling bijak, aku paling soleh. Tak boleh gitu. Faman fa'ala dhalika fannar fannar. Nabi kata siapa buat perangai macam tu, neraka lebih layak, neraka lebih layak. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup untuk itu di malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran. Ustaz Ali daripada mana? Dah, maksudnya daripada rumah ke? Gimana ke? Masya Allah. Nak mari kemari. Barakallahu fikum. Jangan Ustaz faminya kelas hari. Barakallah. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Tayyip. Masih lagi dengan family Ustaz Zaki? Tak ada dah. Yelah. Dengan family mak mertua dia tu masih lagi lah. InsyaAllah kalau ada sampaikan salam lah. Lah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Aqul qali hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.